200 gram udang, 600 gram setengah batang keju yang sudah diparut, 2 buah wortel yang sudah diparut, setengah buah bawang bombay cincang, 3 sendok makan bawang merah goreng, dan 3 siung bawang putih goreng, setengah bungkus susu, dan juga minyak bawang putih, tapioka, lalu garam secukupnya, minyak wijen, dan terakhir adalah kaldu jamur pengganti micin, 4 butir telur. Jadi yang pertama kita giling daging. Sebenarnya di resep itu kita disuruh nyincang dagingnya, cuman supaya jadi lebih gampang ada gilingan juga, ya kita giling dagingnya. Ya jadinya kayak gini daging gilingnya, daging ayam gilingnya jadinya kayak gini. Lalu ini kita halusin bawang putih goreng sama bawang merah gorengnya. Gilingan daging tadi, udang sama ayam dicampur sama 1 butir telur. Lalu bawang merah goreng sama bawang putih goreng tadi udah dihalusin. Lalu beli garam secukupnya. Sama kaldu jamur. Lalu minyak wijennya kira-kira 1 sendok makan. Setelah semua sudah dimasukkan, kita campur hingga semuanya tercampur dengan rata. Kemudian kita masukkan wortel yang sudah diparut. Kemudian diaduk kembali hingga merata. Kita campurkan bawang bombay yang sudah dicincang. Aduk kembali sampai rata. Masukkan adonan ke dalam food processor. Masukkan keju yang sudah diparut ke dalam adonan yang sudah di blender. Lalu aduk sampai rata. Jadi, yang selanjutnya kita akan membuat kulit dari chicken egg roll. Yang pertama, siapkan 3 butir telur yang sudah dikocok. Lalu, masukkan 1 sendok tepung tapioka, 1 sendok makan. Lalu, beri susu setengah bungkus. And action. Lalu masukkan garam secukupnya, kira-kira setengah sendok teh. Lalu setelah semua bahan dimasukkan, kocok hingga merata. Panaskan sedikit minyak di atas penggorengan, lalu masukkan adonan. Cukup sedikit aja, lalu diratakan tipis. Rapikan sisi telurnya.
tambahkan adonan daging, lalu ratakan. Setelah sudah rata, lalu kita gulung. Dan setelah digulung, nah, seperti ini jadinya.